Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke teman-teman semua, di video kali ini gue mau share gimana sih caranya kita membuat akun Gmail tanpa menggunakan nomor handphone. Wah, penasaran? Tanpa berbasa-basi, langsung aja. Oke, pertama kali kalian harus install dulu aplikasi Gmail. Ya, setelah kalian install, langsung aja kalian buka aplikasinya. Nah, di sini kalian akan disuguhkan display sign in ya. Langsung aja sign in. Nah, di sini ada macam-macam nih, langsung aja kalian klik Google. Nah, di sini ada sign in. Nah, karena kita mau membuat akun baru, langsung aja create account. Nah, ini ada pilihannya nih, for myself atau to manage my business. Ya udah, pilih aja for myself. Oke. Nah, kalian di sini langsung aja isi nama depan sama nama belakang kalian. Di sini gua isi biar dekil tentunya. Next, kalian isi tanggal lahir kalian. Oke, langsung aja isi seperti ini. Gender kalian, ini ada pilihannya nih. Laki-laki, langsung aja next. Di sini algoritma YouTube sudah memilihkan alamat email kalian, tapi kalian bisa juga mengcreate alamat email sesuka hati kalian ya, mau dinamain apa. Langsung aja gue pilih ini aja nih yang dibalik nih, dekilbiar ya, gmail.com. next. Nah, di sini kalian isi passwordnya, langsung aja kalian isi. Oke, setelah diisi next. Nah, di sini add phone number. Nah, di sini kalian kan tadi gue bilang tanpa menggunakan nomor telepon, langsung aja kalian skip dan boom, review your account info. Nah, jadi account kalian sudah jadi, langsung aja pilih next. Nah, seperti ini. Jadi kembali ke halaman awal, langsung aja kalian klik Google. Nah, di sini kalian langsung aja sign in. Kalian ketik alamat email kalian tadi, dekilbiar, langsung aja next. Masukkan password kalian yang tadi ya. Nah, boom. Oke. Google Community. Nah, di sini sudah jadi akunnya. Jadi gampang banget kan caranya? Oke, segitu aja video kali ini. Gue harap bermanfaat buat kita semua. Seperti biasa, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Bantu channel ini berkembang ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!